Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel bersama aku, Mi Diana. Di video kali ini, aku bakal memberikan kalian informasi mengenai asal-usul nama TikTok pribadi Jungkook BTS, yaitu Ian, dan hanya ARMY sejati yang mengingat latar belakangnya. Jadi guys, baru-baru ini Jungkook BTS membuat kesalahan lucu ketika dia secara nggak sengaja mengungkapkan akun TikTok pribadinya menggunakan nama Ian. Semuanya berawal ketika dia membagikan tarian TikTok dari ENHYPEN ke singlenya yaitu SEVEN, The Weverse, memuji Ji dan juga Jungwon atas keterampilan menari mereka yang mengesankan. Namun penggemar yang pandai segera menyadari bahwa dengan mengklik tautan itu mereka dibawa ke akun TikTok pribadinya dan mengungkapkan namanya menjadi Ian. Meskipun sepertinya dia memilih nama acak, ARMY sejati tahu bahwa Ian memiliki arti khusus bagi Jungkook. Selama episode Knowing Bros BTS, Jungkook mengungkapkan ide nama panggungnya yang hampir dia pilih saat debut. Pertama, dia membagikan nama ikonik yaitu Seokgul, yang masih menjadi lelucon banyak penggemar hingga saat ini. Selanjutnya, dia membagikan beberapa ide nama yang kurang terkenal, termasuk Tatu. Meskipun Jungkook akhirnya mendapatkan tato bertahun-tahun kemudian, nama itu tidak lulus ujian terakhirnya. Dan dia berakhir bahwa Ian adalah salah satu dari ide nama panggungnya yang tidak berhasil. Jungkook bahkan menambahkan nama ke dunia BT21, di mana Ian adalah anggota AT21, grup saingan dari BT21. Sebelumnya dekat dengan Cookie, dia memiliki kemiripan yang kuat dengan kelinci merah muda. Namun dia memiliki warna pink yang sedikit berbeda dan memiliki telinga warna hitam. Lalu sebelumnya, Jungkook bahkan membuat backstory lengkap tentang keduanya saat memperluas alam semesta dari BT21. Dan sepertinya cinta Jungkook untuk nama itu masih hidup dan juga sehat. Dan dia tidak akan lepas dari nama itu dalam waktu dekat ini.